Ikulah sidang perdana atau agenda penyampaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi M. Zuhdi kepada Zulkifli sebagai terdakwa kasus narkoba. Yaitu sidang tersebut diketuai Majelis Hakim Arpaniani. JPU menyatakan Zulkifli terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram. Berupa sebungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Adapun sabu yang dimiliki tersangka seberat 75,5 gram, pasal yang diterapkan JPU adalah pasal 114A ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebagaimana diatur dari pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Muhammad Aprizal, Jambi TV.